Taiwan memperluas persenjataan jet tempur FCK-1 dengan rudal baru. Angkatan Udara Taiwan saat ini sedang melakukan penilaian operasional, mengevaluasi varian rudal anti kapal Hsing Feng 3 yang diluncurkan dari udara yang dipasang pada FCK-1 Tsingkuo, yang umumnya dikenal sebagai Indigenous Defense Fighters, IDF. Taiwan News melaporkan bahwa jet-jet produksi dalam negeri ini memiliki kecepatan penerbangan yang sesuai dengan kecepatan awal yang diperlukan untuk meluncurkan rudal-rudal tersebut. Untuk menyederhanakan pertimbangan bobot, modifikasi telah diterapkan, termasuk penghapusan dua booster yang awalnya merupakan bagian dari rudal Hsing Feng 3. Selain itu, badan rudal mengalami perampingan dan pengurangan bobot secara moderat. Dikembangkan oleh Institut Sains dan Teknologi Nasional Chungshan Taiwan, NCSIST, Hsing Feng 3, HF3, Brave Wind 3, merupakan rudal supersonik jarak menengah, yang dirancang untuk menetralisir target darat dan laut. Titik, integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan IDF dalam serangan jarak jauh yang tepat terhadap kapal-kapal Tiongkok yang cukup besar sekaligus berfungsi sebagai pencegah terhadap potensi ancaman militer dari Tiongkok. Fokus berkelanjutan dari pengembangan rudal ini terutama berpusat pada penyempurnaan, tegas pejabat yang mengawasi proyek tersebut. FCK-1 memiliki kapasitas muatan maksimum 4.000 kg, selaras dengan parameter berat varian rudal baru yang sekitar 1.300 kg, jauh dalam jangkauan muatan jet tempur. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk memperkecil dan mengurangi bobot rudal. Meskipun jangkauan standar rudal Hsing Feng 3 adalah 150 km, adaptasi yang diluncurkan dari udara diperkirakan mencapai sekitar 120 km. Mempertimbangkan peningkatan kemampuan kinerja jet tempur lokal, rudal ini sejalan dengan persyaratan operasional untuk mempertahankan Selat Taiwan.